Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan lihat sambungan daripada topik yang sebelum ni. Tapi kita masih lagi dalam topik satu. Baik. Jadi hari ini kita nak lihat berkenaan dengan modular network design. Kalau ikut pada kelas yang lepas, kita dah masuk pada beberapa topik, antaranya adalah pada bahagian network requirement. Ini telah saya jelaskan pada kelas yang sebelumnya. Juga kita dah lihat berkenaan dengan structure engineering principle pada empat bahagian: structure, hierarchy, modularity, resiliency dan flexibility. Jadi hari ini kita nak lihat secara lebih detail tentang apa yang disebut sebagai modularity. Juga kita dah lihat berkenaan dengan network hierarchy yang mana membahagikan layer kepada tiga bahagian: access layer, distribution layer dan core layer. Jadi kita boleh lihat pada bahagian rajah yang mana pada bahagian yang paling hampir dengan user kita sebut sebagai access layer. Di antara core dan access kita ada distribution layer, dan kita juga ada yang paling atas adalah core layer. Dan setiap daripada lapisan ini mempunyai karakteristik, iaitu ciri-ciri dan device yang berbeza. Dan saya juga dah membuat penerangan tentang karakteristik yang berada pada setiap device, pada setiap layer, iaitu pada access layer, pada distribution dan pada core layer. Jadi pada video yang lepas juga kita dah lihat juga berkenaan dengan two tier collapse core design, yang mana pada design ini ia merujuk kepada penggabungan di antara core dan distribution layer. Jadi penggabungan di antara keduanya akan disebut sebagai collapse core layer, yang mana proses ini dilakukan to reduce the network cost, untuk mengurangkan cost network tersebut, sama ada untuk installation dan untuk maintenance, dan ia lebih sesuai untuk organisasi yang kecil ataupun bisnes yang kecil. Jadi kita dah lihat pada kelas ataupun pada video yang lepas. Dan pada hari ini kita nak masuk pada satu subtopik baru, iaitu 1.2, merujuk pada Cisco Enterprise Architecture. Jadi kita lihat pada slide yang pertama, modular design. Pada awal-awal yang lepas kita dah lihat structure network design mempunyai empat pembahagian. Yang pertama adalah hierarchy itu sendiri, yang kedua adalah modularity, resiliency dan flexibility. Jadi ini adalah salah satu structure yang berada di dalam network design. Dan seperti yang telah saya maklumkan sebelum ni, kita tak boleh pilih mana structure yang kita nak. Sebaliknya kita implement keempat-empat structure di dalam satu design. Kita implement hierarchy, kita implement juga modularity, kita implement flexibility dan juga resiliency dalam satu design. Jadi gabungan di antara keempat-empat itu akan membentuk satu design network yang baik. Jadi kita lihat pada bahagian yang pertama, poin yang pertama. As a complexity of network increase, a modular network design has been implemented. Jadi di sini kita nampak jelas bahawa modular ini, kalau kita lihat pada raja, modular ini dia akan membahagikan setiap daripada fungsi-fungsi network mengikut modul-modul yang tertentu. Sebagai contoh, dalam slide ni kita ada empat modul. Yang pertama adalah campus, data center, branch site dan teleworker. Jadi ini dibahagikan kepada empat modul. Jadi disebut sini, as the complexity of network increase, maksudnya jika ada pertambahan, mungkin daripada pertambahan user pada sesebuah network,
maka akan adalah tambahan modula pada reka bentuk ataupun pada design network tersebut. Umpamanya pada hari ini kita, pada slide ini kita akan mempunyai empat modula, modula campus, di modul untuk data center, teleworker dan peran site. Tetapi untuk masa-masa yang akan datang, kita akan buat ataupun kita ada pertambahan user, maka kita akan buat pertambahan satu lagi modul yang boleh connect kepada kesemua modul yang ada di dalam reka bentuk yang sedia ada ni. Contohnya campus, main campus dia connect dengan branch campus, dan kedua-dua ni mempunyai connection juga kepada data center, dan di samping itu teleworker juga boleh berhubung dengan campus, branch site ataupun branch campus dan juga data center. Dalam masa yang sama ada pertambahan satu lagi branch, yang mana branch campus yang pertama berada di Muazzam, yang kedua berada di Alustar. Jadi pertambahan itu menyebabkan adanya pertambahan modula yang lain. Itu yang disebut sebagai modula design. Jadi secara lebih detail dapat kita lihat di sini, dapat kita perhatikan pada poin yang kedua. Dia kata di sini adalah modular design separates the network into various functional network module. Jadi sini jelas menyatakan bahawa modular design ini akan membahagikan network ini kepada fungsi-fungsi yang tertentu. Sebagai contoh, masih lagi dalam rajah ini, kalau kita lihat, kalau kita lihat pada rajah ini, kita ada empat modul. Jadi setiap modul ini mempunyai fungsi yang berbeza. Sebagai contoh, data center mempunyai fungsi yang berbeza dengan campus atau main campus. Data center akan menyimpan maklumat, mempunyai beberapa protokol lain, antaranya adalah mempunyai DHCP server, SMTP server, DNS server, dan kawalan keselamatan juga adalah lebih tinggi berbanding dengan main campus sebagai contoh. Jadi campus, main campus ni lebih kepada penggunaan user hierarchy, reka bentuk hierarchy yang akan menghubungkan user dengan data center tadi. Jadi maksudnya setiap daripada modul yang berada di dalam reka bentuk network ini mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza di antara satu sama lain. Jadi itu yang diterangkan tentang penggunaan modular design. Baik. Kita lihat slide yang seterusnya. Baik. Di sini kita dapat lihat modular in the enterprise architecture. Jadi jelas di sini menunjukkan walaupun kita mengimplementasikan penggunaan modul dalam structure network kita, tetapi kalau kita dapat lihat pada rajah, penggunaan reka bentuk ini juga menggunakan kaedah hierarki, yang mana yang pertama ini adalah menggunakan access layer, kemudian distribution, dan dia akan connect terus kepada one connection. Dan di sini juga dia membahagikan setiap daripada fungsi bagi reka bentuk ini mengikut kepada modul-modul yang tertentu pada bahagian yang pertama, dan dia connect kepada bahagian modul yang kedua, itu service. Pada bahagian yang sini dia akan menyediakan perkhidmatan kepada user, umpamanya dia menyediakan, kalau kita lihat di sini, service modul, generic block used to identify service, mengenalifasi service, such as a centralized lightweight access point protocol, menyediakan servis. Selain daripada itu, kita juga ada proses ataupun penggunaan servis-servis lain, umpamanya adalah HTTP, DNS, DHCP dan sebagainya. Dan kebiasaannya servis ini, kalau dalam sesebuah organisasi, dia akan combinekan dengan kita punya data center. Servis dan data center di bawah satu modul yang sama, di mana data center atau juga dikenali sebagai server farm
yang menempatkan kesemua server-server yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Umpamanya kalau di dalam Politeknik Muazzam, kita ada beberapa server, ada data server, data yang menyimpan semua maklumat-maklumat bagi student dan staff. Kita ada juga server yang disebut sebagai SMTP. SMTP merujuk kepada Simple Mail Transfer Protocol, yang akan menyimpan semua maklumat-maklumat email bagi user yang berada di dalam PMS. Begitu juga dengan server lain. Umpamanya kita ada juga server DNS, kita ada juga server DHCP dan sebagainya. Jadi semua maklumat ataupun semua servis tersebut akan disimpan di dalam satu modul yang disebut sebagai data center ataupun server farm. Dan kita juga ada apa yang disebut sebagai enterprise edge, ataupun di sini dilabel sebagai internet edge, yang mana di sini dia akan menyediakan internet connection, sama ada secara private ataupun secara public kepada user di dalam organisasi tersebut. Jadi di sini dia akan buat connection dia dalam access layer, akan berhubung dengan network-network lain secara globalnya melalui internet edge yang berada di dalam, seperti contoh yang berada di dalam rajah. Itu ada slide ini ya. Baik. Jadi ini adalah yang disebut sebagai Cisco Enterprise Architecture Model, yang mana ia akan merujuk kepada keempat-empat structure network yang telah kita lihat pada awal kelas yang lepas, iaitu pada hierarchy, pada modular, flexibility dan resiliency. Jadi ini adalah architecture model untuk Cisco Enterprise Structure. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada beberapa modul. Antaranya adalah Enterprise Campus, kita ada Enterprise Edge, kita ada Service Provider Edge dan Remote Access. Baik, kalau kita perhatikan juga pada bahagian model ini, architecture model ini, pada campus network ini juga menggunakan konsep hierarchical network design, yang mana merujuk kepada tiga layer, iaitu access layer, distribution layer dan core layer. Manakala apabila pada bahagian core layer, ia akan berhubung terus kepada server farm ataupun data center. Dan di sini kita dapat lihat penggunaan kabel yang mana menghubungkan di antara core dan server farm ini menggunakan lebih daripada satu kabel. Ini yang kita sebut sebagai redundancy, yang mana ia adalah salah satu ciri-ciri yang berada pada pada bahagian resiliency, iaitu able to perform or able to connect in normal or abnormal condition. Jadi itu yang disebut sebagai redundancy. In case kalau dalam salah satu kabel connection ini mengalami masalah, maka ada kabel lain yang akan backup connection tersebut, sehinggalah kabel yang rosak tadi di berbaiki ataupun ditukar, ditukar semula. Jadi ia akan membenarkan connection ini beroperasi walaupun terdapat masalah, terutama pada kabel ataupun pada physical device, agar membolehkan user tadi akses kepada platform ataupun connection ini 24/7, 24 jam seminggu. Jadi ini contoh pertama yang menggunakan hierarki, contoh kedua yang menggunakan kaedah resiliency, dan kita juga ada penggunaan modul kat sini, contoh lain yang menggunakan modul. Jadi kat sini kita nampak tiga structure. Yang pertama adalah hierarki, yang kedua adalah modularity, dan yang ketiga adalah resiliency. Manakala penggunaan yang merujuk kepada flexibility, kita tak nampak kat sini, sebab flexibility ini akan hanya ditambah apabila diperlukan di dalam sesebuah organisasi. Sebab flexibility ni terms dia adalah able to support the growth of the network, mampu menampung pertambahan user, mampu menampung pertambahan network dari masa ke semasa. Seperti contoh,
Sebagai contoh, kalau di PMS, di dalam MKR3 sebagai contoh, kita ada 40 PC. Jadi untuk design yang awal, kita takkan, network engineer tadi tidak akan set up untuk 40. Biasanya dia akan set up untuk lebih daripada 40, memandangkan kita mungkin akan menerima pertambahan pelajar yang melebihi angka 40 tadi. Jadi itu yang kita sebut sebagai flexibility. Jadi akan datang kemungkinan 60 pelajar untuk satu kelas. Jadi 60, kalau kita buat 40 PC ataupun 40 address yang kita kira, maka dia akan menyebabkan masalah pada masa yang akan datang. Jadi biasanya untuk design satu network, kita akan menggunakan melebihi daripada nilai sebenar lah, bagi menyokong penggunaan yang disebut sebagai flexibility, iaitu able to support the growth of the network. Able to support the growth of the network. Baik, yang seterusnya kita dapat lihat perbezaan daripada setiap daripada modul ni. Kita ada Enterprise Edge, yang mana dalam Enterprise Edge ni dia ada e-commerce, lebih kepada penggunaan bisnes umpamanya. Kita ada internet connectivity, kita ada remote access ataupun penggunaan VPN, dan juga penggunaan VPN, dan juga kita ada one site to site VPN, menggunakan kaedah private internet connection. Kalau yang atas ni biasanya menggunakan public. Juga kita ada ISP, penyedia perkhidmatan internet, internet service provider. Pertama kita ada ISP A, ISP B, dan kita ada juga PSTN. PSTN ni merujuk kepada voice punya transaction lah, biasanya telefon. Dan juga kita ada private WAN connection, antaranya adalah frame relay, ATM, PPP dan sebagainya. Dan kita juga ada remote. Remote ini merujuk kepada telemuka lah, yang mana ia merujuk kepada organisasi yang mempunyai branch. Yang pertama kita sebut sebagai enterprise branch, yang mempunyai branch pada pada kawasan yang lain ataupun cawangan pada kawasan yang lain. Dia ada main campus dan dia ada cawangan. Maksudnya cawangan ni tidak berada berdekatan ataupun berada di dalam ruang geografi yang sama dengan campus network. Kita juga ada enterprise teleworker. Kalau tadi branch, branch ni maksudnya satu cawangan. Teleworker ni maksudnya individu ataupun small branch lah. Dia lebih kepada individu yang bergerak mobile daripada satu kawasan ke kawasan yang lain, yang mana individu ini perlu berhubung dengan data center pada HQ ni, server farm ni, untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai teleworker. Dan kita juga ada enterprise data center, yang merujuk kepada kebiasaannya lah, backup data center yang tidak berada pada kawasan enterprise campus ni. Biasanya kalau kita backup kita punya data, biasa kita backup pada dua kawasan yang berbeza. Satu di Politeknik Muazzam, satu lagi mungkin di Putrajaya umpamanya. Jadi proses ataupun perkara itu kita sebut sebagai enterprise data center. Baik. Baik, kita lihat pada bahagian enterprise, Cisco Enterprise Campus yang pertama ni. Baik, seperti yang saya maklumkan, ia membahagikan kepada tiga layer. Bila dia ada layer core, distribution dan access, maka kita tahu ini adalah dalam bentuk hierarchical network design. Kita ambil contoh, enterprise campus ni boleh jadi sesebuah organisasi, sesebuah education center seperti politeknik, universiti dan sebagainya. Baik, kita ambil contoh politeknik. Baik, dalam politeknik kita ada makmal, umpamanya JTMK. Jadi makmal-makmal yang berada di JTMK itu yang kita sebut ia berada pada bahagian access, access layer, sama ada MKR1, MKR2. Begitu juga dengan jabatan-jabatan lain, JRKV, JPH dan sebagainya. Semua makmal dan semua pejabat-pejabat yang berada di dalam PMS ni, dan semua department yang berada di PMS ini adalah berada pada bahagian access layer.
Kemudian kesemua department ini akan menghantar data kepada bahagian distribution layer. Dan kebiasaannya bahagian distribution ini berada pada unit ICT, UICT, bangunan di bahagian admin lah. Jadi semua maklumat tadi akan dihantar ke UICT. Jadi di UICT tu dia ada satu bilik yang disebut sebagai distribution room. Jadi dia akan distributekan maklumat tadi terus dihantar kepada core layer. Dan biasanya core layer kita ni untuk sebuah organisasi yang besar, dia akan berada di dalam organisasi tersebut. Namun PMS bukanlah organisasi yang besar. Jadi di dalam PMS hanya mempunyai access dan distribution layer saja. Dan biasanya core layer akan berada pada ISP, Internet Service Provider. Dan kebiasaannya core layer ni perlu menggunakan high-end device yang mana ia perlu menyokong penghantaran data berkelajuan tinggi. Biasanya pada bahagian sini kita ada router, firewall dan sebagainya. Baik, jadi core ini akan terus juga berhubung dengan kita punya server farm. Dalam server farm ni kita mempunyai beberapa server. Antara seperti yang telah saya sebutkan sebelum ni, kita ada DNS server. Antara yang selalu ada adalah DNS server, yang mana ia berfungsi untuk menukarkan IP address kepada domain name. Domain name tu macam spmp.com, google.com, facebook.com dan sebagainya. Juga kita ada DHCP server yang akan memberikan IP address kepada user. Kalau tak ada DHCP ni, dia akan jadi masalah pada sesebuah organisasi. Nanti boleh semak semula apa itu DNS dan apa itu DHCP yang telah kamu pelajari pada semester-semester lepas. Baik, jadi juga kita perasan juga pada bahagian connection di antara core dengan server farm ni, dia ada menggunakan connection redundancy yang digunakan supaya backup connection ataupun backup link. Jika salah satu connection mengalami masalah, jadi dia akan backup connection tersebut. Dan di sini juga pada bahagian server farm juga, kebiasaannya dia akan juga implement yang disebut sebagai load balancing, mengagihkan bilangan user kepada beberapa server dengan nilai yang hampir sama banyak lah, bagi mengurangkan tekanan bagi sesebuah server. Sebagai contoh, kalau dalam politeknik kita ada SPMP, student kita ada 5,000 orang sebagai contoh. Jadi kalau satu-satu masa pendaftaran subjek, jadi semua 5,000 student ni akan akses ke SPMP dalam waktu yang sama. Jadi jika kita ada satu sahaja server SPMP, maka dia akan menyebabkan satu server tadi akan terpaksa melayan 5,000 request dalam masa yang sama. Dan itu akan menyebabkan server itu kemungkinan akan mudah rosak ataupun connection dia mudah terganggu. Jadi apa yang biasanya kita buat, kita akan menyediakan sekurang-kurangnya ada dua server SPMP, yang mana layanan 2,500 user yang pertama akan di pointkan kepada server yang pertama, dan layanan 2,500 student yang kedua akan di point kepada server yang kedua. Jadi dengan kaedah itu, ia akan mengurangkan tekanan pada server tersebut lah. Jadi lebih banyak server lebih baik. Itu yang kita sebut sebagai teknik load balancing. Baik, seterusnya kita lihat pada bahagian modul yang kedua yang kita sebut sebagai Enterprise Edge. Baik, Enterprise Edge terdiri daripada beberapa sub modul lain. Antaranya kita ada e-commerce, kita ada internet connectivity, remote access and VPN, dan kita juga ada one site to site VPN. Baik, pada bahagian e-commerce, biasanya ia akan membuat ataupun kita sebut sebagai e-dagang lah, yang mana organisasi yang kebiasaan terlibat, kita tahu
Shopee.com, Lazada, Muda, Carousel, Alibaba dan sebagainya. Jadi kesemua platform tersebut akan menggunakan kaedah e-commerce. Baik, dalam e-commerce ni sepatutnya ia akan menggunakan transaksi yang berkelajuan tinggi. Di samping itu, ia juga ada beberapa proses keselamatan yang menggunakan device, antaranya adalah firewall bagi menapis paket yang masuk dan yang keluar, dan memberikan tahap keselamatan yang tinggi pada pengguna yang menggunakan e-commerce. Selain daripada itu, pada bahagian ini juga kita ada web dan application, yang mana web tu digunakan oleh user untuk akses kepada e-dagang, server e-dagang lah, untuk ataupun e-commerce untuk membeli barang dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh enterprise edge yang pertama, iaitu e-commerce. Jadi ini tidak semestinya ada pada setiap organisasi, dan e-commerce ni bukan hanyalah digunakan untuk pembelian barang, sebaliknya untuk membayar bil. Sebagai contoh, kalau dalam politeknik mungkin kita tak berapa jelas, tapi kalau di universiti kita bayar yuran melalui platform web application yang disediakan oleh pihak universiti. Jadi itu juga termasuk dalam e-commerce, yang menyediakan apa ni, transaksi keuangan yang memerlukan connection, transaksi yang berkelajuan tinggi dan juga perlu menggunakan apa ni, keselamatan, tahap keselamatan yang tinggi semasa proses transaksi berlaku. Seterusnya adalah internet connectivity, yang mana bagi internet connectivity ia menyediakan akses untuk public user, akses kepada email sebagai contoh, ataupun akses kepada DNS server. Jadi seperti yang saya maklumkan, DNS digunakan untuk menukarkan alamat address kepada domain name. Begitu juga kalau kita akses kepada email sebagai contoh, menggunakan protokol SMTP. Jadi kesemuanya akan dipointkan kepada internet connectivity. Baik, yang ketiga adalah remote access and VPN. Baik, sebelum tu, pada connectivity, jadi selain daripada penggunaan SMTP dan DNS, ia juga membuat penyediaan bagi FTP, File Transfer Protocol, HTTP Server, iaitu menyediakan juga aplikasi web dan application kepada user, kepada public. Selain daripada itu, ia juga memandangkan mempunyai akses kepada public. Jadi tahap keselamatan juga perlu dipertingkatkan. Jadi di sini juga dia akan menggunakan firewall bagi memberi protection dan filtering proses kepada kepada user dan kepada resource yang diakses oleh user tadi. Baik, dan seterusnya adalah remote access dan VPN. Baik, bila kita sebut sebagai remote access, okay, kita kena tahu bahawa proses ini berlaku apabila user tadi perlu akses kepada HQ ataupun main campus punya data center di dalam jarak yang jauh. Jadi itu yang kita sebut sebagai remote access. Jadi biasanya pada bahagian VPN dan remote access ini menyediakan beberapa komponen, antaranya adalah firewall itu sendiri, menggunakan dial-up ataupun dial-in access secara connection, secara manual, dan juga penggunaan Cisco Adaptive Security Appliance ataupun yang kita sebut sebagai Cisco ASE, yang mana ia adalah untuk tujuan keselamatan. Lebih-lebih lagi apabila kita menggunakan VPN menggunakan IP security tunnels. Jadi kita akan ulas secara lebih lanjut pada topik yang seterusnya. Dan akhir sekali, kita ada apa yang disebut sebagai one site to site VPN. Ia merujuk kepada
apa ni, connection secara public dan private. Dia lebih tertumpu pada private one connection, yang mana ia digunakan untuk menghubungkan satu organisasi dengan organisasi yang lain di dalam private one connection. Antara contoh-contoh yang ada pada one site to site ini, antara lainnya adalah penggunaan frame relay, penggunaan PPP ataupun list line, penggunaan ATM, DSL dan wireless. Jadi ia lebih menjurus kepada bagaimana kaedah connection yang digunakan oleh sesebuah organisasi tersebut untuk menghubungkan kepada organisasi-organisasi yang lain dalam connection yang lebih global. Jadi ini juga akan kita jelaskan pada topik ataupun chapter yang kedua nanti. Baik, seterusnya adalah merujuk kepada service provider edge, yang kita ada ISPA, SPB, PSTN dan private serta public network yang lain yang berada pada one site to site VPN. Baik, kita terdapat dua ISP kat sini. Yang pertama adalah ISPA dan yang kedua adalah ISPB. ISPA dan ISPB sebenarnya dua benda yang sama. ISP merujuk kepada internet service provider lah. Contoh di politeknik kita menggunakan MyRAN. Dan contoh lain kita ada TM, kita ada Maxis, Celcom dan sebagainya, Time.com dan sebagainya. Jadi kita lihat kat sini ISPA dan B ni digunakan sebagai penyedia internet kepada organisasi tersebut. Namun dia sengaja menggunakan dua ISP sebagai backup kepada ISP yang mengalami masalah. Sebab tu kalau kita perasan pada kedua-duanya, dia ada menggunakan redundancy pada ISPE dan pada ISPB. Dan juga kita juga melihat kepada service provider edge yang ketiga, kita sebut sebagai PSTN. PSTN merujuk kepada public switch telephone network, yang mana ia menggunakan voice. Datanya adalah dalam bentuk voice. Kebiasaannya panggilan telefon menggunakan protokol PSTN. Jadi kalau kita ada data dalam bentuk video ataupun data-data lain, biasanya penghantaran akan menggunakan kaedah selain daripada PSTN, iaitu internet yang kita ada sekarang ni lah, yang berada pada ISPA dan ISPB. Namun jika kita hanya perlu menggunakan voice untuk data, jadi kita akan menggunakan kaedah PSTN. Dan yang terakhir sekali, kita ada yang disebut sebagai frame relay dan sebagainya. Ini adalah dalam bentuk private one connection, private one connection yang menghubungkan secara eksklusif satu organisasi dengan organisasi yang lain pada jarak yang jauh. Jadi itu adalah pada bahagian service provider edge. Baik, yang seterusnya pada bahagian modul yang terakhir, kita ada modul bagi remote access ataupun remote modul, yang mana kita ada yang pertama adalah enterprise data center. Enterprise data center ini maklumatnya sama dengan maklumat yang berada pada kita punya server farm, pada bahagian server farm. Namun perbezaannya adalah pada lokasi. Server farm berada pada organisasi yang sama dengan main campus kita, manakala pada bahagian enterprise data center berada pada lokasi yang lain yang digunakan sebagai backup kepada data center yang ada pada organisasi tersebut. Umpamanya kalau organisasi tersebut mengalami bencana alam, banjir, gempa dan sebagainya, maka data yang berada pada organisasi tersebut mungkin hilang. Tetapi dengan adanya enterprise data center dalam remote modul ini, akan membolehkan data tersebut selamat berada pada simpanan data center pada lokasi yang berbeza. Dan seterusnya kita ada enterprise branch yang merujuk kepada cawangan yang berbeza pada bahagian main organisasi tadi, pada bahagian headquarters tadi. Headquarters berada di KL,
tapi branch berada di pada di kawasan lain, Kuantan, JB dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai enterprise branch. Dan yang seterusnya adalah enterprise teleworker yang merujuk kepada individu ataupun small office, individu atau small office, yang mana individu ini terpaksa keluar daripada organisasi tersebut untuk menjalankan tugas-tugas yang berada di luar. Tapi dalam masa yang sama, individu yang dikenali sebagai teleworker tadi akan perlu mempunyai akses kepada network headquarters, jadi untuk menjalankan tugasnya. Jadi individu ini kita sebut sebagai teleworker, enterprise teleworker. Dia mobile, dia tidak berada pada organisasi tersebut. Dia akan berjalan daripada satu lokasi kepada satu lokasi yang lain, tapi dalam masa yang sama tugas-tugasnya perlu melibatkan ataupun perlu dia akses kepada network yang berada pada headquarters. Jadi itu adalah pada bahagian enterprise teleworker. Baik, jadi itulah secara umumnya tentang Cisco Enterprise Architecture Model yang merujuk kepada satu network model daripada Cisco sendiri yang menggabungkan keempat-empat modul ini, Enterprise Campus, Enterprise Edge, Service Provider Edge dan Router, di samping menggunakan konsep hierarki pada bahagian main campus, merujuk kepada access, distribution dan core, di samping juga menggunakan structure bagi resiliency. Kalau kita lihat di sini, dia ada menggunakan kaedah redundancy pada beberapa bahagian, antaranya pada bahagian core layer dengan server farm, juga pada bahagian ISP lah, dan pada bahagian remote access. Kemudian kita juga ada implement apa yang disebut sebagai flexibility, iaitu able to support the growth of network, perkembangan network daripada masa ke semasa, yang mana mungkin kaedah itu akan menggunakan kaedah-kaedah contoh pengiraan address yang menggunakan VLSM. Kalau kita guna VLSM, maka kita boleh membuat pertambahan-pertambahan user daripada masa ke semasa. Dan penggunaan flexibility ini tidak dapat dipaparkan di sini. Bila dia dah implement, baru kita akan nampak proses yang berlaku pada resiliency. Baik, itu adalah sebuah sedikit berkenaan Cisco Enterprise Architecture. Jadi kita akan sambung sedikit lagi berkenaan chapter 1 sebelum kita masuk pada chapter yang kedua. Baik, terima kasih.